Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim saya haturkan kepada seluruh pemirsa channel Hikmah Doa dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan serta rezeki yang melimpah dan barokah untuk Anda sekalian. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala usahanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat hikmah yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, lafaz bismillah atau bismillahirrahmanirrahim yang mempunyai arti dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Imam Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa bismillah mengandung keberkahan. Oleh karena itu kita dianjurkan, bahkan diwajibkan menurut sebagian ulama, melafalkannya pada setiap akan mengawali aktivitas dan perkataan. Perlu juga diketahui sahabat hikmah bahwa yang dimaksud basmalah ialah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Susunannya berasal dari Al-Quran. Lafadz Allah di dalamnya merupakan lafzul jalalah yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, surat itu dari Sulaiman, isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selain banyak juga mengandung faidah yang begitu besar, lafadz bismillah atau basmalah dapat diucapkan kapan dan di mana saja, sebab ia adalah kalimat doa yang paling umum untuk melakukan atau memulai segala hal yang baik. Rasulullah bersabda yang artinya, setiap perkara yang penting dikerjakan yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus dari keberkahannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Hurairah. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, berikut juga keterangan yang menunjukkan keagungan lafaz basmalah. Basmalah diturunkan pertama kali kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian beliau membanyakkan membacanya dan Allah memberi taubat ampunan kepada beliau dari kesalahannya. Kemudian basmalah diangkat kembali oleh Allah. Dan kemudian basmalah diturunkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh sedang terapung-apung di atas kapalnya, beliau membaca basmalah berulang-ulang dan kapal tersebut berlabuh di atas daratan dengan selamat. Basmalah kemudian diangkat kembali, lalu kemudian diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau membacanya berulang-ulang. Dan ketika beliau dimasukkan ke api yang menyala-nyala, panas api tersebut didinginkan oleh Allah dengan barokah bacaan bismillah. Wallahu a'lam. Kemudian diangkat kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian juga diturunkan kembali kepada Nabi Musa alaihi salam yang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Dengan bacaan basmalah, Allah membelah laut untuk menyelamatkan Nabi Musa dan pengikut beliau. Kemudian basmalah diangkat kembali oleh Allah dan diturunkan kembali kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau banyak membacanya dan dengan barokah basmalah ditundukkan baginya jin, manusia, hewan-hewan dan burung-burung. Tidaklah Nabi Sulaiman membaca basmalah kecuali ditundukkan baginya oleh Allah apa saja yang ada di hadapan Nabi Sulaiman. Kemudian basmalah diangkat kembali dan kemudian juga diturunkan kembali kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan dengan bacaan basmalah, beliau mampu untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, buta dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian basmalah diangkat kembali dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan barokah basmalah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemenangan yang mutlak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat hikmah yang diridhai Allah,
Bismillah adalah awal segala kebaikan. Karena itu kita memulai dengannya. Wahai jiwa, ketahuilah bahwa di samping sebagai syiar Islam, kalimat yang baik dan penuh berkah ini merupakan zikir seluruh entitas lewat lisan al-hal atau keadaan mereka. Kita dianjurkan membaca bismillah ketika berkhutbah, hendak memasuki toilet, hadis riwayat Ahmad. Kemudian juga atau bisa dibaca ketika mengawali wudu, hendak berhubungan suami dan istri, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau hendak mengawali aktivitas makan, menurut hadis riwayat Muslim. Saat berdiri, duduk atau sholat, berkendaraan, minum, tidur, menyembelih hewan. Semua ini, kata Ibnu Katsir, dimaksudkan untuk tabarruk atau tayamun dan permohonan atas penyempurnaan aktivitas kita. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas perihal pertanyaan Sayyidina Utsman tentang bismillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Itu bismillah adalah salah satu asma Allah. Jarak Allah dan asmanya yang maha besar itu hanya sebatas jarak hitam mata dan putih mata, saking dari dekatnya." Ibnu Abi Hatim dan hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian juga Ibnu Murdwiyah meriwayatkan dari Abu Sa'id, Rasulullah bercerita bahwa Nabi Isa alaihi salam pernah diserahkan kepada seorang guru untuk belajar menulis. Gurunya mengatakan, "Tulislah." Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salam, "Apa yang harus kutulis?" Kata Nabi Isa. Kemudian gurunya melanjutkan, "Bismillah." "Apa itu bismillah?" Kemudian tanya Nabi Isa alaihi salam. Gurunya menjawab, "Aku tidak tahu." Nabi Isa menjawab, "Ba-nya itu Baha'ullah atau keelokan Allah. Sin-nya Sana'uhu atau yaitu keagungannya. Mim-nya Mamlakatuhu atau kekuasaan Allah. Allah Ilahul Alihah yaitu Tuhan para Tuhan. Ar-Rahman Rahmanud Dunya yaitu pengasih dunia. Ar-Rahim Rahimul Akhirah yakni pengasih akhirat." Kemudian juga dari Jabir bin Abdullah, ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim turun, awan bergerak ke timur, angin menjadi tenang, laut bergelombang, dan setan dilempari di langit. Allah bersumpah dengan kebesaran dan keagungannya, bahwa sesuatu yang dinamai dengan namanya, niscaya mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Hakim dan Al-Bazzar. Kemudian juga dari Asim, ia mendengar Abu Tamimah bercerita tentang boncengan Rasulullah ketika hewan yang dikendarai oleh Nabi tergelincir. Ia berkata, "Celaka setan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Jangan bilang celaka setan karena ia akan membesar hingga sebesar rumah." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Murdwiyah dan An-Nasa'i. Dan berkata, "Demi kekuatanku, aku akan gulingkan dia. Tapi jika kau bilang bismillah, maka setan akan mengecil hingga sebesar lalat." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan pengetahuan kita. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Tiada kata yang pantas kami ucapkan kepada seluruh sahabat hikmah yang dirahmati Allah, selain permintaan maaf kepada Anda seluruh sahabat hikmah dan penyampaian terima kasih atas seluruhnya yang telah sudi bersilaturahim di channel kecil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala
Wa dinal husna bihu.